ini adalah kisah seorang budak yang bernama Syahril. Dia gemar bermain komputer, tapi masalahnya dia tidak tahu cara untuk menjaganya. Pada satu hari, saya kat mana ni? Syahril, selamat datang ke dunia kami. Saya ni processor. Fungsi saya adalah untuk memproses semua data dari input ke output, jadi saya boleh tahu semua komponen yang ada di sini. Kenapa awak bawa saya ke sini? Kami mahu awak memahami kami. Jom, ikut saya. Okey. Ini adalah aplikasi yang ada dalam komputer. Kenapa hang pula ni? Itulah, komputer awak mempunyai kapasiti yang rendah. Sebab tu komputer awak selalu lagging dan selalu hang. Jom, kita ke sini pula. Kenapa almari tu macam nak jatuh je? Ini adalah hadis awak. Hadis awak sudah nak penuh. Sistem akan terganggu jika hadis penuh. Awak sepatutnya simpan di tempat lain. Contohnya, simpan di dalam thumb drive, CD, portable hadis atau upgrade hadis awak. Ini motor apa ni? Motor ni bukan sebarang motor. Dia nak menguji kelajuan memori dalam komputer ni. Atau dipanggil RAM. Mari saya cuba. Lambat je pun. Ini motor apa ni? Motor kuda ke apa? Hello. Ni awak tengok awak pakai RAM jenis apa. Baru 512 MB. Jadi macam mana nak laju? Awak kena upgrade memori awak ni. Contohnya dari 512 MB ke 1 GB. Ini kenapa kena kipas-kipas pula ni? Kenapa panas sangat ni? Ini adalah motherboard. Motherboard awak dalam bahaya sekarang. Kenapa? Sebab bila motherboard panas, ia akan cepat rosak. Awak sepatutnya simpan di tempat yang sejuk atau tutup bila awak tidak mahu menggunakannya. Adakah awak akan meletup jika terlalu panas? Motherboard dan bateri boleh terbakar dari dalam. Warning. Kenapa ni? Alamak, ada virus masuk dan serang dinding keselamatan komputer kita. Awak ni update antivirus tak? Alah, saya lupalah nak update. Jangan. Cepat, awak kena keluar dari sini. Komputer awak terkena rejatan elektrik. Sebabkan awak dah buang bateri tadi. Jadi, motherboard akan alami kerosakan yang teruk. Awak tak sepatutnya buang bateri. Sangat bahaya untuk kami. Maafkan saya. Tapi, kamu semua kena selamatkan diri juga. Tak ada apa yang kami boleh buat. Hanya awak saja yang boleh selamatkan kami. Ingat, lepas ni, jaga kami dengan baik. Kami tahu awak boleh. Baiklah, saya janji. Terima kasih awak semua. Bye. Sebaik saja keluar dari komputernya, Syahril terus berlari ke kedai komputer untuk membaiki komputer kesayangannya itu dan sekaligus menaik taraf komputernya untuk menjadi lebih baik. Kami berharap anda semua dapat menjaga komputer anda dengan lebih baik di masa akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.